Terima kasih pemirsa yang ada di rumah maupun di studio. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di CNL Investibasi. Seperti Anda lihat, saya memegang sebuah buku. Ini buku apa? Ini adalah buku gambar. Bukan, bukan. Ini bukan buku gambar, tapi ini adalah sebuah buku inspirasi ya. Jadi malam hari ini kita akan kedatangan sekali seorang bintang tamu yang bisa menginspirasi kita semua. Bapak Mario Sepuh, silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, baik, baik. Mungkin Bapak mau menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah atau di studio. Silakan, Pak. Halo, sahabat super dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini saya bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Terima kasih, ini. Pak. Sama-sama. Tangan buat Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, boleh... Silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol. Baik, terima kasih, Saudara Andre. Pak Mario suka bercanda. Mari. Iya, mari. Pak Mario, ini bangga sekali bisa mendatangkan Bapak dan Bapak bisa menyempatkan waktu hadir di studio CNL ini. Pak Mario ini kan terkenal dengan seorang motivator ya. Dan ini saya sudah membawa bukunya yang berjudul Golden Goal. Golden Ways. Oh iya, maaf Pak, Golden Ways. Emang bola Golden Goal. Pak, suka sebetulnya, jika... buku pertama Pak Mario ini diterbitkan, Pak Mario yakin kalau ini bisa menginspirasi banyak orang? Sebetulnya tidak yakin. Tapi kita itu harus memulai pertama itu dari sebuah ketidakyakinan. Lalu kemudian kita berjuang sampai kita menemukan sebuah keyakinan. Sehingga ada yang dinamakan hakul yakin. Jadi saya berprinsip seperti itu dan tentu saja kerja keras. Luar biasa sekali. Memang kalau bicara soal motivasi ini Pak Mario Sepuh ini udah pakarnya ya. Soal motivasi dan menginspirasi orang ya beliau ini orangnya. Bisa aja. Nah Pak Mario, kita kembali ke masalah anak muda saat ini yang sering mengeluh ini itu galau gitu. Kira-kira... apa motivasi buat anak muda ini supaya tidak galau gitu Pak Mario? Baik, sahabat super, jadi bicara soal galau, kita harus tahu dulu apa itu arti galau. Galau itu terdiri dari kata ga dan ang. Salah. Kalau itu ga ang dong. Ga dan lau, ya. Ga itu berasal dari kata gagal. Lau itu lahyau, ya. Jadi galau itu berasal dari digabungkan adalah gagal lahyau. Biasa dalam sebuah kehidupan yang namanya galau itu sering dialami oleh siapapun. Itu adalah bentuk ekspresi, ya, dimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, lalu kita tidak bisa menyelesaikannya, maka timbullah galau. Tapi sebetulnya itu bisa diselesaikan apabila kita berpikir po ijah, ya. Artinya apa, Pak? Positif, betul sekali, betul. Yeah, yeah. Oke. Okay. Pak Mario ini kan kalau saya dengar atau saya suka lihat di televisi itu suka bicara soal sesuatu itu selalu dikatakan dengan super gitu. Betul. Di dalam buku ini apakah dijelaskan juga mengenai motivasi atau seseorang yang super gitu? Iya, jadi semua saya jelaskan dengan gamblang ya. Bagaimana kita tahu gamblang? Buah gamblang.
Super sekali. Betul. Jadi saya uraikan semua di situ sehingga mudah-mudahan dengan Anda membaca buku ini, paling tidak Anda bisa mengambil nilai-nilai positif untuk bisa menghadapi apapun permasalahan dalam kehidupan kita. Itu. Baik Pak Mario, kalau gitu boleh dijelaskan ini maksud dari buku ini soal bicara soal super tadi apa nih Pak Mario? Anda bisa baca, kalau Anda mau buka boleh, di situ Anda bisa lihat. Boleh saya buka ya? Silakan, silakan. Gak ada minum ya. Pak, kok ini isinya Batman Superman, Pak? Bagaimana? Ya, ya. Oh, tuh. Tuh, Pak. Batman, Superman, ini semua superhero ada di sini, Pak. Iya, kan saya bilang manusia super, jadi itu semua manusia super. Iya sih, nggak salah sih, Pak. Nggak, memang nggak salah. Cuma maksudnya super itu kan saya pikir orang yang mempunyai motivasi, kemudian mempunyai keinginan yang baik gitu. Tapi nggak apa-apa, Pak, yang namanya Bapak juga kan istilahnya yang buat buku, masa saya mau... Betul, buku-buku ya, saya kok. Suka-suka saya. Bapak, menurut Bapak saya super juga nggak nih? Anda betul-betul super. Super apa, Pak? Super girl ya. Aduh. Ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Saya dengar nama Bapak ini kan Mario Sepuh nih Pak. Apa ada hubungan dengan Mario Bros Pak? Itu masih keponakan saya. Mas Andre suka bercanda. Bercanda Pak, bercanda. Iya, nggak apa-apa. Saya juga suka bercanda. Oh, begitu. Iya. Begitu. Baik, apa? Pak Mario, terima kasih ya sudah hadir di channel investasi. Iya, sama-sama. Kalau bisa jangan undang saya lagi ya. Pasti kita dukung Pak Mario untuk terus menginspirasi semua orang-orang yang ada di bumi Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Iya. Iya. Bapak mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Saya mau rias pengantin dulu. Baik Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak dengan cerita saya buat Pak Mario. Terima kasih. Baik, pemirsa CNL Investibasi dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Mario Sepuh, seorang motivator yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada hikmahnya dari talk show kita malam hari ini. Dan kita akan kembali tentu tetap di CNL Investibasi.